Nice. Wuh, keren nyo. Pengen aku cok. Ntar kalau gacha tuh berarti berapa ya? Oke cuy, kembali lagi channel Mas Gaming, channel free player karena cuma nabung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game OPMW ya, One Punch Man World. Oke, nah di video kali ini kayaknya nih kalian bisa lihat ya, si Saitama kayaknya bakalan akan berakhir ya. Ini tinggal 13 jam lagi. Nah, terus siapa yang bakal jadi banner selanjutnya? Itu aku tadi juga ngecek di ini ya, ngecek di mana namanya, di Facebooknya gitu, di Facebooknya, di Discordnya aku lihat nggak ada kabar apa-apa ya. Nah, tapi di Facebooknya itu terakhir kali postingnya itu Atomic Samurai cok ya. Kayaknya yang selanjutnya ini bakalan si Atomic Samurai sih, kayaknya ya. Ini untuk si Atomic Samurai ini kayaknya ultimate-nya kah atau apanya, aku nggak ngerti ya. Jadi kayaknya yang selanjutnya bakalan rilis Atomic Samurai. Nah kan, Atomic Samurai. Nah ini untuk skill-skillnya nih. Nice. Keren nyo. Pengen aku cok. Ntar kalau gacha tuh berarti berapa ya? Gacha tuh berapa diamond sih? Kalau gacha 6 kali kita butuh sekitar berapa sih guys? 12 ribuan ya. Nah ini untuk ultimate-nya kayaknya nih. Ultimate-nya ya. Ya ultimate-nya atau apanya ya? Oh iya ultimate-nya ini mah. Set ya, ini apa, lupa aku namanya, slashnya coba Atomic Samurai. Aku nggak ngerti dia role-nya apa ya. Ini role-nya aku nggak ngerti ya, itu role-nya apa tadi ya. Kok role-nya, maksudnya tipenya ya, tipenya emang adakah tipe ini, aku nggak ngerti juga. Ntar kita lihat. Kalau nggak salah hero itu cuma ada 4 tipe doang kan ya, technical, moral, assault, sama overpower. Aku nggak ngerti kalau ada yang lain lagi, mungkin itu moral ya. Mungkin tadi maksudnya moral. Mungkin nanti Atomic Samurai bakalan tipe moral, aku nggak ngerti juga. Oke, jadi itu ya cuy ya, kalian jangan sampai ketinggalan nanti cuy Atomic Samurai. Untuk gacanya harusnya aku udah cukup sih ya. Ini kalau misalkan berapa sih harganya itu? Bentar kita lihat. 2600 sih kayaknya. 2600 kalau kali 10 kali 6 ya. 2600 dikali 6 berapa sih? Bentar, kalkulator. 2600 dikali 6 itu 2600 dikali 6. 15.600 berarti kurang sekitar 300 lagi gitu cok ya. Aku 300 lagi itu bisa gacha. Oh enggak deh, aku punya limited cok ya, karena gachanya pasti pakai limited tiket ya. Oke, kita coba ini yang baru ya, ini ada di rank 15, story yang baru gitu. Oke,
Oke, jadi simpen coy, jangan dibuat untuk Saitama. Saitama mah di gacha standar doang bisa dapet deh kalau nggak salah kan ya. Nggak perlu di gacha red up gitu. Wow. Soalnya katanya game ini tuh mentoknya di level 75 coy. Jadi kan kalian masih bisa nyimpen research untuk itu kan. Untuk si siapa nanti namanya Atomic. Lah, tadi nggak kena aku. What the heck? Wow, sakitnya. Gila, ini Wak Chinman yang marah ini ngeselin banget. Wak Chinman. Aku nggak tahu ya, ini nanti bakalan jadi hanya menjadi apa namanya? Hanya menjadi musuh doang atau nanti bisa kita pakai gitu, Cok. Kalau nggak bisa dipakai, ngeselin juga sih. Soalnya bagus, Cok. Operasi selesai. Sebenarnya ya, daripada nunggu Atomic tuh aku lebih pengen cok ya, lebih pengen banget tuh boros. Pengen banget boros. Cuman masalahnya ini grindingnya, kayaknya untuk grinding World Silvernya tuh sulit banget ya. Ya gak sih, kalian ngerasa juga gak sih? Kayak, karena kan gak ada arena atau apa yang dailynya setiap hari itu bisa dapetin. Ada sih yang setiap hari bisa dapetin ya, tapi kayaknya cuman berapa doang. Ini ada nggak sih yang setiap hari bisa dapetin? Aku nggak ngerti juga sih. Soalnya buat nabung ke depannya itu coba paling cuman dapat hadiah dari itu aja, pusaran super. Lah mana dia? Wow, hampir saja. Lah malah lari lagi. Sumpah nggak kena, Cok. Oh, kena. Wah, lari-larinya. Udahlah, diem aja. Kamu tuh mau aku pukulin. Aduh, kena lagi. Oh. Wah, skill 1, skill 2 aku cooldown semua lagi. Wow. No. Ulti. Yah. Enggak kena, Cok. Nah, gitu loh. Tumbang kayak kamu. Oh.
Ini masih ada 1 menit tapi masih kuat banget ini, Mas. Oke, okay, nice. Naizu. Semoga Boros sama Atomic Samurai nggak deket-deketan banget ya. Karena aku lebih pingin Boros sih kalau misalkan disuruh pilih gitu ya. Lebih pilih Atomic Samurai atau Boros? Kayaknya lebih gigian Boros. Oke, itu dulu ya cuy ya. Aku cukupin sampai sini. Kalau kalian suka dengan video, klik like, share. Kalau kalian suka dengan game sebelumnya, jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching. See you next video. Salam Ampas Gaming. Bye. Sampai jumpa di Atomic Samurai berikutnya. Aku harusnya dapat sih. Oke, bye. Salam Ampas Gaming. See you.